yang saya lihat dalam masa terdekat ini, kita tidak merasakan satu sentuhan bahawa sesungguhnya DPM bahkan dan pemeram itu perlu untuk mahasiswa. Amat aib kalau mahasiswa agama ini diterpurungkan. Sengit di antara perutaan dengan pemeram. Maka untuk menghancurkan kota pemeram di daerah ini, maka dihantar ke Muak Bazar. Berbagai alasan, katanya tak tahu bahasa Arab dan sini kena hantar ke tempat luar, punya bahasa Arab kuat apa semua. Maka sebenarnya dia dah pecahkan kehebatan pemeram kat dekat daerah ni. Maka hantar Muak Bazar, hantar semua. Jadi hampir-hampir pupus dah orang kat daerah ni. Sebab habis semua dah hantar ke Muak Bazar. Tiba-tiba percaturan tu silap pokoknya. Silap kat dia lah. Dia rasa dia nak boleh hancurkan pemeram punya kekuatan. Rupanya dia tak larat. Bila dia hantar pelajar sana, ni, sini, sini, dia sendiri tak mampu nak jaga pelajar dengan kaki tangan yang ada, tak mampu. Nak pergi ke tonton, satu hal lah, ketar-ketar nak pergi ke tonton. Tak manalah pula nak pergi ke tonton ni. Nak pergi ke Daman Ho, satu hal. Nak pergi ke segala-gala. Namun, kami yang tidak ada gaji dia pergi. Para pengurus yang tidak ada gaji dia pergi jaga pelajar. Ustaz Nasruddin Tontowi yang bukan masul DPM dah pertama. Dia jaga semua di DPM tu. Pusing semua. Macam YB pusing negara kan. Siapa yang bayar duit? Sendiri-sendiri. Sendiri kutip lah. Maka sendiri support. Maka kita jaga. Rupanya kekuatan pemerang ada di Muak Bazar. Sebab apa? Sebab dia dikisahkan, dia tak mampu jaga. Jadi, saya generasi pertama datang balik ke Kairah. Jadi dia letak balik Kairah Timur. Semua kuat dah ni. Betul-betul pecah pun kuat lagi. Kuat lagi tak mampu lagi. Jadi dia nak menguasai. Maka kita lihat dia mula buat siasat baru untuk tempatlah balik pada. Bermula pada tahun 91. Jadi masa tu pemeran dengan pihak kedutaan mula berlaku keretakan. Jadi pada ketika itu pemeran kuat dapat menyatukan pelajar yang pada pihak kedutaan tidak dapat menyatukan pelajar. Ia merupakan suara pelajar lah maknanya. Jadi di antara perancangan individu dalam kedutaan yang tidak puas hati kepada pemeran, di antara perancangan mereka memecahkan maknanya mentauzek pelajar supaya tidak terkumpul kekuatan pelajar di Kairah. Jadi pihak pemerang sendiri memahami keadaan tu. Jadi kita sempat pintas dahulu. Jadi kita tauzek pelajar di atas nama di atas nama pemerang secara mubasyaratan, secara direct. Jadi masa tu saya ingat lagi Ustaz Nasri, Ustaz Nasri Pinang yang bersama-sama dia, saya tak ingatlah dia jadi apa jawatan apa dan pemeram pada ketika itu. Dia alhamdulillah min fadli rabbi dia sempat fikir tu di antara pemeram tidak berakhir begitu saja. Ketika mana mahasiswi ditauzikkan ke furuk ataupun kecawangan di seluruh Mesir, seluruh pelosok Mesir ini, yang pertamanya yang kita tahu 1992 di Iskandariah pada bulan Februari tak silap saya, dan diteruskan lagi pentauzikan pelajar mahasiswa mahasiswi Iskandar ada Iskandar mahasiswi mahasiswa mahasiswi ditauzikkan lagi diantar lagi ke cawangan-cawangan lain, di antaranya adalah Zakazik, Tanta, Shubra. Shubra juga antara yang terawal 1952, Zakazik, Tanta dan lainnya 1953. Maka bertapak lagi mahasiswa yang belajar di Mesir, di seluruh pelosok Mesir ini. Dan perjuangan pemeram serta kewajikan pemeram serta tugas pemeram sebagai penyampai wadah Islam itu tidak terhenti di Kairah saja tidak.
mereka telah sampai di furuk-furuk, itu bukan tugas kami. Tidak, itu bukan jawapan oleh pemeram. Pemeram terus memikirkan apa yang sesuai untuk mahasiswa, dan maka lahirlah Dewan Perwakilan Mahasiswa yang kita lihat sekarang ini, yang bertegak, yang tegak teguh, tegak teguh. Mahasiswa masih bersama dengan ini lagi. 8 cawangan pemeram. 8 cawangan untuk pemeram itu sendiri. Mana pemeram sendiri daripada pengurus serta sokongan seluruh ahli telah mengambil inisiatif menubuhkan cawangan-cawangan pemeram, iaitu Dewan Perwakilan Mahasiswa Mahasiswi. Yang sebenarnya disebut tadi Iskandariah, Tontar, Zakazik, Mansurah, Shibin, Damanhur dan sebagainya. Sahabat Setu Sabiah, perubahan itulah bukan sekadar perubahan biasa, tetapi perubahan tersebut adalah untuk memastikan seluruh kebajikan mahasiswa, proses pendidikan mahasiswa yang bukan hanya kita harapkan daripada kuliah. Kuliah kalau azhar dia pula daripada pukul 9 sampai pukul 1 habis dah. Selepas itu kita mengisi mahasiswa-mahasiswa kita dengan pengisian luaran dan dalaman untuk mereka membawa Islam itu di mata masyarakat kelak bila pulang. Percayalah, dan saya yakin dan percaya sangat, sekiranya kita tidak bersama dengan organisasi seperti ini, pemeram yang kita rasa tulen punya pembawakannya Islam, kalau kita tak ada dalam kumpulan seperti ini, maka kita akan menjadi orang berilmu tapi tidak boleh menyampaikan ilmu, orang berilmu tapi tidak tahu bagaimana ingin membawa masyarakat. Dan semua itu diajar dalam pemeram untuk menampakkan wajah Islam yang sebenar. Dan sebenarnya pemeram yakin bahawa Islam merupakan agama yang mendominasi keadaan. Sebab itulah, walaupun pada tahun 1992 pemeram dihantar ke setiap muhafazah, kalau dikatakan bahawa demi untuk melemahkan kekuatan pemeram, kita lihat pada hari ini pemeram bangun dengan kekuatan yang ada pada DPM dan juga muhafazah. Hatta kalau kita katakan pada hari ini pemeram ataupun ahli-ahli pemeram ingin dipusatkan di Kehara demi semata-mata untuk melemahkan kekuatan pemeram, kita yakin bahawa Islam itu mendominasi keadaan. Pemeram tetap melaksanakan agenda daripada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Maka walaupun masih dah mesti dipusatkan di Kehara, tetap pemeram akan membina kekuatan di Kehara. Ini seolah-olah air yang ditahan oleh batu. Apabila batu menahan air di hadapan, maka air tadi ini dia akan mengalir ke kanan. Apabila batu menahan air di sebelah kanan, maka air tadi ini dia akan menghalau ke arah kiri. Apabila batu ditahan ke arah kiri, maka air tadi ini akan naik ke atas. Apabila batu menutup di atas, maka air dia akan masuk ke dalam bawah tanah. Dan apabila batu ditahan di bawah tanah, maka air tadi ini dengan kekuatan yang ada, dia akan memecahkan batu. Di mana air ini merupakan satu analogi bagi agama Islam. Walaupun agama Islam itu ditahan, walaupun ada orang yang melemahkan agama Islam, maka agama Islam tetap mendominasi keadaan. Menjiwai tentang mengapa ditubuhkan DPM itu, mengapa bahkan bersama dengan pemeram, dan mengapa pemeram itu sendiri ditubuhkan. Bila mana kita tahu tentang sejarah mengapa pemeram ditubuhkan, DPM ditubuhkan, bahkan bersama dengan pemeram, maka itu selepas itu kita akan merasakan satu keseronokan berjuang. Kalau kita tak tahu sejarah, lupa sejarah sebagainya, bukan yang saya sebut tadi, kita akan jadi orang yang tidak tak seronok nak berjuang.